Halo teman-teman pecinta satwa. Berbicara tentang hewan liar selalu menghadirkan hal-hal menakjubkan bagi kita semua. Di antara sekian banyak hewan liar di alam, ada yang sampai masuk dalam catatan rekor dunia karena keunikannya. Nah, kali ini aku akan membagikan beberapa hewan liar yang masuk dalam buku Guinness World Record. Siapa saja mereka? Langsung saja kita simak satu persatu. Tapi jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar dulu ya. Yang pertama, honey bugger. Hewan yang satu ini dinobatkan sebagai hewan tanpa rasa takut oleh Guinness World Record. Mereka berukuran kecil, tapi punya keberanian yang sangat besar untuk menghadapi siapa saja. Buat kalian yang penasaran dengan honey bugger, bisa menyimak 10 faktanya dalam video sebelumnya, link ada di deskripsi. Yang kedua, burung kasuari. Burung besar yang tak bisa terbang ini hidup di Pulau Papua dan sebagian wilayah Australia. Mereka dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia, mengalahkan burung lain seperti elang, burung unta, dan lain sebagainya. Dengan paruh tajam, tubuh besar, lari kencang, kaki yang kokoh, jari tajam, mereka adalah burung yang sangat agresif dan akan menyerang siapa saja yang coba mengganggunya. Dengan sekali tendang, burung ini mampu menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Bahkan mereka bisa membunuh manusia dengan serangannya itu. Pantas saja burung ini dianggap yang paling berbahaya dan mematikan. Yang ketiga, kuda Nil. Hewan besar yang satu ini juga masuk dalam catatan Guinness World Record. Kuda Nil dianggap sebagai hewan mamalia dengan mulut terbesar di dunia. Pengukuran yang dilakukan dari lebarnya mulut kuda Nil saat dibuka, di mana hewan ini bisa membuka mulutnya dengan melebarkan rahangnya hingga sudut 150 derajat, jauh dari jangkauan manusia yang hanya 45 derajat saja. Dengan mulutnya yang terbuka sangat lebar itu, kuda Nil bisa memakan satu semangka besar bulat-bulat dengan mudah. Yang keempat, piranha. Ikan piranha yang banyak ditemukan di Sungai Amazon dinobatkan sebagai ikan air tawar paling ganas di dunia. Beberapa kali ikan ini dinyatakan jadi tersangka dari kematian manusia yang tercebur ke sungai. Gigi mereka yang setajam silet mampu mengoyak mangsanya dengan sangat mudah. Yang kelima, tardigrade atau beruang air. Bentuk mereka kecil, imut seperti ulat dan berkaki delapan. Hewan yang satu ini bisa ditemukan dimanapun di belahan bumi ini. Mereka dinobatkan sebagai hewan yang paling kuat dalam adaptasi lingkungan. Bahkan di dalam es beku atau air panas sekalipun, mereka masih bisa bertahan hidup. Pada tahun 2007 silam, para ilmuwan mengirim hewan ini ke luar angkasa dan dilepaskan di tempat terbuka tanpa udara. Hasilnya beberapa masih selamat dan bisa bertahan hidup. Luar biasa sekali ciptaan Tuhan yang satu ini. Yang keenam, platipus. Platipus adalah mamalia bertelur yang paling ringan di dunia. Bobot mereka hanya sekitar 1 kg saja. Platipus hidup di sekitar Australia dengan paruh yang mirip bebek. Meskipun bertelur, tapi platipus tetap menyusui anaknya, sehingga mereka masih masuk dalam mamalia. Yang ketujuh, bunglon kerdil Madagaskar. Hewan yang satu ini dinobatkan sebagai reptil terkecil di dunia dengan ukuran tubuh hanya sekitar 15 mm. Mereka adalah hewan yang sangat unik dan menarik. Para ilmuwan sangat tertarik untuk menelitinya. Bentuk maupun perilakunya sangat unik, sepertinya cocok untuk peliharaan di rumah. Yang kedelapan, siput Afrika. Siput Acatina acatina yang berasal dari Afrika dinobatkan sebagai siput terbesar di dunia dengan ukuran tubuh sekitar 40 cm. Hewan yang satu ini tentu akan jadi masalah jika menyerang tanaman warga karena ukurannya yang besar itu. Yang kesembilan, beruang kutub.
Beruang kutub yang hidup di Greenland dinobatkan sebagai beruang terbesar di dunia dengan berat mencapai 600 kg. Mereka berbulu putih, hidup di daerah dingin bersalju, dan memakan daging. Hewan putih ini mungkin terlihat menggemaskan, tapi sebenarnya mereka sangat buas dan berbahaya. Yang ke-10, Komodo. Hewan asli Indonesia yang berasal dari Pulau Komodo ini merupakan hewan dilindungi dan jadi kadal terbesar di dunia. Mereka punya racun di air liurnya, cakarnya tajam, kulitnya keras, dan larinya kencang. Komodo bisa memangsa hewan yang lebih besar darinya seperti rusa, kerbau, kijang, dan lain sebagainya. Itulah 10 hewan liar di alam yang berhasil masuk dalam catatan Guinness World Record. Mereka punya keistimewaan khusus yang membuatnya jadi spesial. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat.